Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila qur'ani. Wa hazarna 'amma siyati. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. حضرة المحترمين فرع العلماء ketika saya silaturahmi ke kiai-kiai khususnya di Jawa Barat dan saya sampaikan ide tentang khilafah, dan saya bawa kutipan-kutipan dalilnya dan makalah-makalah ulama. Kerap dari beliau-beliau itu menjawabnya begini, udahlah jangan macam-macam, pokoknya kita ikuti orang tua kita. Seingat saya, orang tua kita tidak pernah mengatakan khilafah, khilafah, khilafah. Itu kan ide disebut tahrim. Jadi kita ikuti saja orang tua kita. Lalu saya ajukan pertanyaan kepada beliau. Seingat saya, orang tua saya itu banyak. Satu bapak, dua kakek, ketiga bapaknya kakek. Ketiga-ketiganya itu berbeda pemahaman. Kira-kira yang harus saya ambil yang mana, Pak Yai? Renung. Ya wis nek ngono, gurumu ae. Gurumu saja yang ikuti. Oh begitu. Terus saya ajukan lagi pertanyaan. Bagaimana kalau guru saya banyak? Dan dari guru-guru itu pemahamannya berbeda. Kira-kira yang mana yang harus saya ambil? Ya sih benar. Yang benar yang ambil. Terus lagi. Terus yang benar yang mana ya? Ya wis karep wae. Dilanjut. Terus kalau saya berbeda dengan Pak Kiai gimana? Benar atau tidak? Ya udah sekarang mulai. Ini yang kerap saya terima jawaban-jawaban dari beliau. Ini tentu bukan solusi, bukan jawaban yang solutif, sehingga membuat kita bingung. Tentunya bukan itu jawaban. Lalu saya merenung. Ketika saya ingat pada salah satu ayat situ dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak usah diterjemahkan oh para ulama kok keterlaluan, dan pasti harus saya terjemahkan dipecat jadi ulamanya nanti. Sebab munculnya itu apa? Ternyata salah satu tafsir itu mengatakan ucapan mawajadna alaihi aba'ana ini ternyata itu adalah rutinitas Abu Jahal ketika apa? Ketika Rasul bersilaturahmi kepada Nabi. Jadi yang diucapkan jawaban kepada Rasul ketika Rasul mengajar untuk mengajar Islam, jawabannya ma wajadna alaihi aba'ana, itu jawabannya. Ternyata itu adalah makalah Abu Jahal. Lo yang saya heran, lo apakah Abu Jahal pernah berwasiat ngomong gitu? Ini yang saya. Ini bahkan dalam ayat yang lebih tajam lagi dalam surat Luqman itu dikatakan
wa idza qila lahum tabi'u ma anzala Allah qalu ma wajadna 'alaihi aban awalau kana syaitun yad'uhu idza ta bi syai'. Apa kata tahu ini? Subhanallah. Ternyata Al-Qur'an juga menjawab, oh tidak, Abu Jahal tidak perlu berpasiat seperti itu. Tapi kenapa kok bisa sama? Kalau kita lihat Al-Qur'an, atawasubi itu dijawab oleh atawasubi, apakah mereka sama berpasiat dengan kata-kata itu? Balhum qaulun thabut, tidak cuma ada kesamaan. Apa sama? Sama-sama bodoh. Jadi saya bingung. Lu maksudnya yang ngomong kan ulama. Kok sama-sama? Dulu saya mengajarkan kalau bodoh itu ya bodohnya juga biasa. Kalau bodoh sekali itu goblok. Kenapa kebodohan ini, kebodohan umat Islam walaupun tidak diajarkan kok mengular gitu? Apalagi yang diajarkan seperti demokrasi. Oh, kata-kata yang tidak pernah diajar itu menular. Apalagi demokrasi yang dibiayai, yang diajarkan oleh Yahudi. Pantas jangan heran kalau banyak ulama-ulama yang ikut terjerumus pada demokrasi. Jadi kalau orang biasa ikut demokrasi itu bodoh. Tapi ulama yang ikut demokrasi itu goblok. Jadi tentu saya bertanggung jawab. Ini saya tidak apa-apa makan begitu, karena sebenarnya juga klasifikasikan ulama itu seperti itu. Ada ulama dua kategori, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Di mana kegoblokannya? Saya jelaskan dalam ayat. Kun ini ala bayinatin min rabbi wa kadzabtum bi ma ilmi ma tastamiru nabi ini hukum ilahilah ya kudul haqqat wa khawru hasirin. Di antara aturan demokrasi itu adalah apa? Adanya lembaga legislatif. Karena memang demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka lembaga legislatif itu suatu hal yang pasti ada dalam demokrasi. Inilah sebenarnya kegoblokan. Padahal dalam Islam hak untuk membuat hukum hanya milik Allah. Ini hukum illa lillah. Makanya dalam Islam itu tidak pernah dikenal yang namanya institusi legislatif, tidak ada. Maka institusi legislatif itu ini murni tidak dilakukan lagi lembaga muntarok. Saya jelaskan. Inilah kegoblokan. Saya akan bacakan kutipan dari Syaikh Imam As-Sa'di. Dia mengatakan begini. Faqulama anna ma huwa alladhi hakama bil hukmi syar'i fa amara wa nahaa fa innahu sayaqumu bil hukmi zazai fa yuhibu wa yu'adibu bihasabi ma qadahu hikmatuhu. Falintirat ala hukmihi mutlakon madhukmu. Kesimpulannya, yang berhak untuk mengatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini jelek adalah Allah. Maka siapapun tidak ada yang berhak untuk mengatakan benar dan tidak, sekalipun itu anggota DPR. Melihat kenyataan ini, jelas penyelewengan demokrasi dari Islam, kebertentangan demokrasi dari Islam tidak perlu banyak, satu pun cukup mengeluarkan orang itu dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa demokrasi itu adalah benar. Oleh karena itu, saya mau bertanya, dengan kenyataan seperti ini, di mana demokrasi itu rampas hak Allah, membuat undang-undang, apakah mau tetap kita pertahankan demokrasi ini? Apakah mau tetap dibiarkan menggerogoti, mengambil hak Allah? Inilah insya Allah setelah bulan dari sini nanti kita bisa lebih masif lagi menyebarkan kepada umat bahwa demokrasi itu adalah
sistem kufur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.